our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel saya ini. Apa kabar rekan-rekan semua? Terima kasih buat rekan-rekan yang telah mampir dan mengklik tayangan video ini. Di video kali ini rekan-rekan akan menyaksikan pekerjaan pemasangan piping block pada bagian area halaman di depan bangunan. Untuk itu jangan kemana-mana, ikuti terus video berikut ini. Ini kita lagi memadatkan urukan pasir ya, menggunakan stamper kodok ini. Makanya untuk pemadatan 5 kali kita bolak-balik untuk mesin stampernya. Itu mesin untuk jangkar. Mesin untuk jangkar itu. Polo yang mana? Oh iya, untuk rantai kapal. Oh. Meraya. Iya, ini malnya jalurnya, oh, Pak. Oh gitu. Di langkah selanjutnya setelah pemadatan memakai stamper ini, untuk pasirnya kita raih dengan menggunakan besi hollow ya. Setelah kita selang, dipasang benang. Nah, ini lagi proses perataan pasir uruk yang kita raih untuk mendapatkan hasil pemasangan yang rata. Supaya mendapatkan hasil pemasangan piping block yang rata, jadi yang bagian benang yang sudah kita waterpass dipasang benang, terus kita pasang piping block di bawah benang yang ada sesuai dengan lebar dari rai yang kita punya. Untuk pemasangan kita pakai dengan sistem pemasangan acak ya, jadi sistem silang. Di kuncinya untuk pemasangan piping block ini yang perlu diperhatikan itu bagian urukan pasirnya yang harus rata benar dan harus kita waterpass, dan waktu pengeraian pasirnya harus benar-benar rata dan tidak bergelombang, jadi untuk mempermudahkan kita memasang piping blocknya. Lagi,
Ini untuk alat untuk memotong piping block ya. Kalau kita pakai canai atau gerinda lebih susah dan cepat cepat memakan mata gerindanya. Jadi untuk pemotongan kita modifikasi dengan alat alat yang sangat sederhana, yaitu dongkrak mobil dan besi baja. Jadi lebih mempermudah untuk pemotongan piping bloknya karena sangat keras ya. Piping bloknya ini campuran debu batu. Hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. Ini pemasangan piping block bagian samping udah hampir selesai ini ya. Tinggal potongan-potongan pinggirnya. Nanti kita potong pakai alat pemotong yang kita modifikasi tadi. Nah, ini alatnya. Ini piping bagian depan ya, area depan sebelah kiri dan hampir selesai juga nih. Oke, sekian dulu sedikit penjelasan yang dapat saya berikan pada tayangan video kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Terima kasih atas perhatian. Sampai jumpa pada tayangan video saya berikutnya. Salam hangat dari Pak Kuntilanak.